tapi apa tadi satu tadi tuh digital khususnya radar, ya, visual. Jadi Anda harus sadar bahwa kita hari ini hidup di 1000 tahun belakang kanan. Paham ya? Yang tidak pernah merasa ada Allah di depan kita. Jelas? Sekarang bisa enggak kamu merubah dari situ? Merubah dari sini sekarang kalau sudah ada per detik. Bisa enggak kamu merubah? Caranya gimana? Ini cara di sini perlu, makanya perlu ada kelompok, bikin kelompok yang punya komitmen bersama, dibikin jadwal. Berani nggak kamu misalnya kamu 10 orang kumpul, ya kita buat kelompok studi begini, ya kita mau ini, kita bersumpah demi Allah setiap hari kita kerjakan. Berani nggak kamu? Kalau enggak gagal kan? Karena Allah tidak kamu hadirkan sebagai tanda petik penghukum. Jadi orang barat hebat itu bukan karena mereka Kristen, bukan karena Yahudi, bukan karena digilas oleh mesin per detik. Yang kamu kalau berhasil suruhin apa rumit itu hanya satu saja yang tidak terungkap. Orang barat digilas oleh mesin. Nah kita yang paling terlambat. Mana yang pakai mesin di sini ada nggak? Ini seluruh fakultas ini tidak ada kan? Ada yang pakai mesin? Makanya Tuhan tidak pernah hadir. Ya, oke. Okay. Ya, karena beliau mau presentasi ini. Nah, lihat ya. Jadi buatlah kira-kira kelompok minimal 3 orang lah. Ya, kita mau begini. Karena mau jadi profesor, nulis. Ini kita buat sehari sekian, ketemu di sini gini. Coba kamu. Ya. Tanpa harus dibilang yang nggak datang menabek. Kamu tidak baca satu halaman, saya munafik satu halaman, gitu terus. Ini saya harus tambah satu halaman, bisa nggak? Ya nggak bisa kalau kita. Maka dia harus ada hukuman. Yang saya bilang tadi kalau saya selamat datang, paham ya? Saya tidak kehilangan materi. Seperti ini loh ya, seperti terutama karena kamu sendiri misalnya hidup di masyarakat yang jauh dari mesin, yang berbuat dan tidak berbuat dan tidak bisa itu apa? Nanti kan bedanya yang berbuat dan bersama itu. Ya, misalnya kamu di sini sekolah begini aja, ada apa-apa kamu pasti pulang 3 hari pasti aman kamu. Coba kalau kamu di kedokteran, coba ada kamu mati kan kamu di sini? Karena ada mesin di depan. Nah ini loh, alat memaksa ini apa? Itu kau sendiri yang tidak menemukannya. Maka saya bilang yang paling gampang, kamu bawa, bikin, ini begini ya, kita begini, setuju nggak, begini gitu. Nah, kita tanda tangan itu, bila Allah begitu aja. Kerjakan berapa lama kamu kuat, nanti kan ketemu juga hasilnya berapa. Ya, coba saya ulang, kalau kamu misalnya, kepingin belajar bahasa Inggris, astagfirullah, misalnya. Kamu konsep, kita harus menghafalkan vocab 25 kata. Ya gantian menghafal kayak tadarus itu. Kamu menghafal saya dengerin. Nah, aku menghafal kamu. Jadi enggak itu. Ya sesederhana itu. Makanya dikatakan ala wahyal qalb. Kamu ditaruh di Amerika juga kalau kamu nanya enggak ada apa-apa. Ya, ini karena sudah cukup ya saya kira ya. Nah ini kalau sudah cukup, bukunya saya kasih Mas Taufik sini. Ini Mas Taufik, terus Mbak siapa tadi namanya satu? Nanti foto bareng kita, maaf kan gini. Nah ini, satu lagi. Masyaallah. Loh, nanti saya ini sudah, nanti gampang deh, mohon maaf. Mana tadi satu? Nanti yang sana ada. Nah, sini foto bareng sini. Ini lah foto bareng kita, saya kasih.